Kita beralih ke informasi lainnya, jelang turnamen final Piala Bayangkara 2016 antara Persib Bandung dengan Arema Kronus, hari Minggu besok berbagai persiapan pun tengah dipersiapkan oleh panitia. Laga final rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Panitia pelaksana sudah berkoordinasi dengan personel gabungan untuk mengamankan laga final Piala Bayangkara. Pertandingan final digelar pada hari Minggu besok untuk memperebutkan juara 1, 2, 3, dan 4. Untuk perebutan juara 3 dan 4 akan mempertemukan dua tim antara Sriwijaya FC dan Bali United yang akan digelar pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk perebutan juara 1 baru akan digelar setelahnya dengan mempertemukan Arema Kronus dan Persib Bandung pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Sampai ke sana supaya nanti Q dan segala macamnya itu cek WA, masuknya silakan dikonfirmasi lewat.